Bupati Paser Dr. Fahmi Fadli dan Ketua Tim Penggerak PKK Sinta Fahmi Fadli menyerahkan dana hibah kepada kelompok anggota masyarakat bidang keagamaan, yaitu masjid, musola, dan majelis taklim tahun anggaran 2022. Penyerahan hibah secara simbolis dihadiri Sekretaris Daerah Paser Katsul Wijaya, Asisten Kesra Romib R. Winadi, serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser di Pendopo Kabupaten pada Kamis 2 Juni. Adapun dana hibah yang disalurkan mencapai 7,2 miliar rupiah yang akan diserahkan melalui 3 tahap. Dana hibah ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah, terutama Bupati Paser, terhadap pembangunan di bidang keagamaan dan organisasi. Bupati Fahmi dalam sambutannya mengatakan, pemberian dana hibah ini merupakan refleksi keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan komitmen Paser Mas, yaitu maju, adil, dan sejahtera. Bupati Fahmi berharap bantuan hibah yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan.